Ada satu cerita, patut Nabi dah ceramah sikit lagi boleh ya? Sedap cerita pemaaf Nabi ni. Ada satu cerita, Nabi tuan-tuan, ni musim-musim pelayan raya ni sesuai cerita ni. Nabi pernah dituduh pecah amanah. Pernah? Punyalah manusia ni kuat menuduh. Nabi pun pernah dituduh rasuah. Nabi kita pernah dituduh rasuah, salah guna duit, makan duit rakyat. Pernah? Itu dia dah al-amin lah tu. Dah sempurna dah, tak ada dosa. Ketika bila dia dituduh? Ketika pembahagian harta dalam perang Hunain. Perang ini berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Nabi dan 10,000 sahabat masuk ke kota Mekah. Kemudian bila dah berjaya, menyebabkan orang-orang Mekah dah jadi takut apa semua, ada yang berundur. Ketika mereka berundur, mereka cipta pula kekuatan untuk lawan orang Islam di Mekah. Dia buat lawan daripada Puak Hawazin dengan Puak Saqif. Mereka pun nak lawan balik dengan Nabi. Sebab tak puas hati, orang Islam berjaya takluk Mekah. Jadi kawasan tu berlaku di Lembah Hunain. Lembah Hunain ni dia duduk antara Mekah dengan Taif. Tapi dia lebih dekat dengan Taif. Jadi bila perang tu nak berlaku, orang Islam ketika itu asalnya ada 10,000 orang. Tapi bila dah masuk Mekah, ada 2,000 orang musyrik masuk Islam, join orang Islam. Dan kita dah jadi 12,000 orang. Bila orang Islam dah bertambah jadi 12,000 orang, sahabat-sahabat ketika itu dia ada sikit act. Dia ada ujub sikit. Tengok, kita sudah ramai. We got numbers, you know. We got numbers. Don't play-play. We got numbers. Don't play-play. Dia dah rasa ramai. Kita ada majority. Kita ramai. Jom, kita belasah saja geng-geng orang-orang Mekah ini. Orang Islam dah ada wujud. Dan itu Allah tegur. Qad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratakum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardh. Allah Ta'ala tegur, sesungguhnya akulah yang menolong kau dalam banyak medan perang, termasuklah perang Hunain, iaitu iz a'jabatkum kasratukum, ketika kamu semua terlalu sombong dengan jumlah kamu yang ramai. Allah tegur. Kau jangan ingat we got numbers. Kita akan umbi, kita menyokong, kita rakyat bersama dengan kita. Jangan, jangan sombong. Jangan sombong. Allah Ta'ala tegur, mu jangan sombong with your numbers. Itu surah Taubah ayat 25. Allah tegur. Peringkat awal orang Islam kucak-kacir juga. Kucak-kacir juga. Tapi akhirnya orang Islam menang. 70 musuh terbunuh, 6,000 musuh ditawan. Dan itu dalam sejarah peperangan Islam, rampasan perang paling banyak dalam sejarah. Orang Islam berjaya merampas 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih perak bersamaan 213 gram. Kenapa banyak sangat harta rampasan perang? Kerana musuh masa dia orang pindah, bawa semua barang. Sebab dia tak nak orang Mekah rampas barang dia di Mekah. Padan muka, siapa suruh bawa semua? Harta rampasan banyak. Bila harta dah banyak, timbul masalah pengagihan. Ini macam masalah pengagihan kerusi jugalah. Dia jadilah berebut ghanimah ni. Orang ni nak mana kita nak utamakan? Orang ni rasa dia berak. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia ada cerita. Qala rajulun, wallahi inna hadhihi al-qismah ma mutila fiha wa ma uridu biha wajhullah. Demi Allah, pembahagian harta yang dapat sesama kita ni tidak adil. Tidak adil. Yang ini pengagihan ni bukan kerana nak mencari redha Allah, tapi semua nak tolong kroni saja. Dia mengata pada siapa? Mengata pada Nabi. Yang mengagihkan Nabi. Orang sampai kiamat tak puas hati kan dengan Nabi boleh bantai ni pula. Perdana Menteri lagi lah dia bantai. Lagi Menteri besar lagi lah teruk kena ya. Pengerusi masjid lagi teruk ya.
Nabi orang boleh tak percaya. Duit ni lagi kita tak hantar ke rumah dia, letak dalam poket dia, dia tak percaya kita. Bagi pula dia nak tahu sama banyak tak dengan orang lain. Kalau tak tahu, dia bantai lagi kita. Jadi cerita tu sampai ke telinga Nabi. Orang mengadu, ya Rasul, ada geng-geng kita ni kata tuan tak adil. Unit tertentu dapat, orang ni tak dapat, orang ni tak dapat, macam-macam ni. Benda dah banyak harta, kambing 40 ribu. Berubah muka Nabi. Fataghayyar wajhahu hatta kana qasirfi. Muka Nabi berubah menjadi merah semua ni, termasuk telinga-telinga Nabi. Kemudian Nabi dalam menahan geram dia bercakap, "Faman ya'dil idza lam ya'dillahu wa rasuluhu?" Kalau engkau boleh kata aku tak adil, tunjukkan satu orang dalam dunia yang boleh jadi contoh adil lebih daripada aku. Tunjukkan. Siapa yang dalam dunia ni yang kau kata paling adil? Meh aku nak jumpa. Kalau bukan aku yang paling adil, siapa lagi? Meh aku nak kenal. Rahimallahu Musa qad udhiya bi aksar ma hadza fasabara. Demi Allah, Allah berikan kasih sayang rahmat kepada Nabi Musa. Nabi kita sebut Nabi Musa. Allah rahmati Nabi Musa yang disakiti hatinya lebih teruk daripada ini, tetapi dia sangat sabar. Nabi relax balik. Sabar. Sabar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kita dah bagi duit penat-penat, ada lagi cakap-cakap, oh duit tak sampai lah ini, kong kali kong mesti tolong saudara kroni. Sakit betul hati aku. Tapi nak sabar. Sabar. Allah rahmati Nabi Musa. Allah rahmati Nabi Musa. Sahabat heran, kenapa Nabi sebut Nabi Musa? Rupanya tuan-tuan, Nabi Musa kena penuh lagi teruk daripada Nabi kita. Nabi kita hanya dipitnah, tidak agih duit secara adil. Nabi Musa lebih teruk dipitnah kerana orang masa itu bercakap tentang apa rupa kemaluan dia. Lagi teruk. Nabi Musa. Nabi Musa ni kesian tuan-tuan. Nabi Musa ni panjang pula cerita dia kan. Saya ringkas-ringkas dia cerita banyak. Nabi Musa ni, Nabi pernah cerita. Kata Abu Hurairah, Nabi cerita, "Kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila sawati ba'd." Orang-orang Israel di Yahudi ni dulu, dia ada satu tabiat mandi ramai-ramai bertelanjang. Dia macam nudist area, nudist beach. Kawasan mandi itu tak boleh pakai, sampai sekarang pun ada. Kalau tuan-tuan pergi Australia, pergi ke tempat-tempat tertentu, dia ada nudist beach. Kalau di Sydney misalnya, di Bondi Beach misalnya, itu semua orang mandi telanjang. Saya tak pernah tengok orang cerita. Kata, eh ustaz tahu mana? Saya Google. Orang cerita tak pernah pergi. Dia kata, eh terror ustaz ni. Dia ada Bondi Beach, Manly Beach. Itu pun orang cerita, saya tak tengok. Sampai sekarang mereka ada tempat mandi telanjang ramai-ramai. Jadi orang Yahudi dulu kata Nabi mandi telanjang. Wa kana Musa alaihissalam yaghtasil wahdahu faqal. Tapi Nabi Musa sebab dia ada maruah, dia tak mandi telanjang. Dia mandi pakai kain basahan. Sehingga kan orang ramai mengatakan, "Ma yamna Musa an yaghtasil ma'ana illa annahu adaru." Masing-masing membawang. Agaknya Musa ni tak nak mandi dengan kita, tak nak buka kain bertelanjang. Aku rasa dia punya barang cacat lah. Bayangkan tuan-tuan, seorang Nabi yang nak dakwah, pengikut dia siang malam fikir apa rupa punai Nabi dia. Tuan-tuan ingat kita tak sakit jiwa? Mana dia datang berceramah, semua orang mikir, benda lah rupa. Tak ada kerja. Bayangkan dituduh pula kemaluannya itu adar, cacat. Ada kata agak ada tanduk orang apa, tak tahulah. Eh, saya ingat kalau kita pula, jangankan Nabi, kalau kita jadi ustaz pun berceramah, kulu kilih berceramah, live sana, live sini. Tiba-tiba orang komen bawah tu semua nak tahu kemaluan kita. Apa yang aku ceramah satu jam, kau tak ambil konten, kau sibuk fikir. Ustaz, betul ke orang kata ustaz punya mic ada spoiler? Lailah, ilah. Apa benda kau orang ni? Kita pun sakit hati. Nabi Musa, bayangkanlah orang fikir kemaluan dia.
Ni Nabi kita cerita. Nabi Musa sabar, sabar. Padahal saya sebut dah tadi, Nabi Musa bukan calang-calang orang. Masa muda berangin. Dalam Quran Allah Taala rekodkan dalam Quran surah Qasas ayat 15. Farakazahu Musa faqada alaihi qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Nabi Musa masa muda dia pernah tengok ada dua orang bergaduh. Satu orang Firaun, satu orang Bani Israel. Kaum dia. Gaduh. Orang minta tolong. Musa, tolong aku. Ni geng kita. Wah kita. Wah kita lah kau ni. Mari tolong. Nabi Musa pergi, dia bagi satu penumbuk. Boom! Mati. Punyalah penumbuk sulung dia power, meninggal orang Yahudi, orang Firaun itu. Bila dah meninggal, datang orang ramai. Mereka kata, ha, mati, habislah engkau, Firaun tangkap engkau. Nabi Musa kata, hadza min amali syaitan. Bukan saya. Saya ayun satu penumbuk ya. Ni mesti syaitan punya kerja. Ni mesti kerja syaitan. Nabi Musa takut. Itu yang dia lari. Itu yang dia duduk dengan satu keluarga yang ada dua orang anak perempuan. Dia pikulkan ayah. The rest was story lah. Tuan-tuan tahu cerita itu. Tapi Nabi Musa bila dah berumur-berumur ni, dia banyak cool down. Orang duk bincang kemaluan dia macam mana. Dia sabar, sabar. Sehingga ada satu riwayat menyebut, satu hari Nabi Musa pergi mandi. Ketika dia mandi di satu kawasan sungai, fazahaba marratan yaghtasil fawada'a thawbahu 'ala hajar fafarra hajar bisaubi. Nabi cerita, Nabi Musa pernah pergi mandi, dia taruhkan pakaiannya di satu tempat batu, lepas tu dia mandi pakai kain basahan. Tiba-tiba batu tempat dia meletakkan baju dia tadi, fafarral hajar bisaubi, batu tu lari. Batu boleh lari bawa baju Nabi Musa. Qala fajamaha Musa bi azari yaqul saubi hajar, saubi hajar. Nabi kita cerita, Nabi Musa pun terperanjat. Batu, afsun kau bawa lari aku punya baju. Batu. Nabi Musa kejarlah batu tu dengan pakai kain basahan. Hatta nazarat banu Israel ila sawati Musa. Masa Nabi Musa berlari mengejar bajunya pakai kain basahan, adalah beberapa orang Bani Israel ni duduk tepi-tepi ladang tu agaknya, ternampak Nabi Musa berlari, terselak sedikit aurat dia. Lantas ada yang kata, fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah. Lawa daripada hak kita lagi. Dia boleh tengok itu pula dah Nabi Musa duduk mengejar baju. Faqama al-hajar ba'da hatta nuzira ila qala fa akhadha thawba fa tafiqa bil hajar darban. Nabi Musa pendek cerita, kata Nabi, dia dapat tangkap batu, dia ambil baju, dia pun pukullah batu tu dengan beberapa pukulan. Qala Abu Hurairah, rakan kata Abu Hurairah, innahu bil hajar nadabun sittatun aw sab'atun darbun Musa alaihi salam bil hajar. Dan sampai sekarang kesan pukulan 6 ataupun bekas pukulan Nabi Musa itu masih ada lagi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan tuan-tuan, Nabi kita dituduh pecah amanah. Bagi dia berat dah. Tapi dia mengenang balik, aku ni baru tuduh pecah amanah. Umat Nabi Musa siang malam fikir kemaluan dia menderupa, lagi teruk. Dia pun boleh maaf. Jadi aku pun maafkanlah. Maafkanlah. Inilah dia sikit sebanyak sembang-sembang kita pada malam ni tuan-tuan. Moga-moga perangai sifat Nabi ni kita kena ikutlah. Memaafkan orang. Terutama bila dah dekat-dekat nak raya ni. Maafkanlah. Orang manusia buat salah, itu salah lah. Kita maafkan dan kita doa dia jangan buat lagi kesalahan-kesalahan itu. Banyak nak diterangkan tapi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir kulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzakana.
wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.